Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Famata laqat hazihi najasatu, maka kapan-kapan bertemu ini najis, saubal insani, akan saubal insani, baju manusia, au badanahu atau badan manusia, au musallahu atau tempat salat manusia, au ghairaha atau lainnya, minal jamidati dari segala yang benda-benda padat, ma'a rutubatin biha serta lembab padanya, aina jasati basah padanya, artinya najis-najisnya itu, au fi mulaqiha atau pada yang berjumpa kepadanya. Fa in kanatin najasatu ainiyatan, maka jika ada najisnya itu ainiyah, ada rasa, ada warna, ada bau, bi an kana lahu ta'mun, dengan bahwa ada baginya najis ainiyah nih, najisnya itu rasa, yuhassu bi zaukin, yang dapat dirasa dengan indra, dengan rasa, indra perasa. Aulau nun atau ada warna, yuhassu bi basarin, yang dapat dirasakan dengan ya indra penglihatan. Auriun atau ada bau, yuhassu bisyummin, yang dapat dirasa dengan cium. Wajaba ghusluha, maka wajib membasuhnya, wajib membasuhnya. Fala tathur bin nari, maka janganlah engkau sucikan dengan api. Wala birri'i, dan juga jangan dengan angin. Bal bil ma'i, bahkan dengan ma'i, dengan air. Emang ada orang basuh dengan api? Ya, bisa saja ada. Di zaman modern dengan angin emang ada, bisa saja ada membasuh pakai angin. Udah pernah ketemu belum membasuh pakai angin? Right? Yeah. Jadi ini ulama udah tahu dari dulu nih. Udah bisa menebak. Dulu kira-kira ada enggak begini? Enggak ada. Sekarang udah ada. Hatta yazula, sehingga hilang aidzalikal wasfu, sifatnya itu. Sifatnya hilang, rasa, warna, bau. Walau tawaqqafa zalika, maka jikalau demikian itu terhenti, artinya mesti, butuh, ala hatin, atas menggaruk, menggosok, au kursin, ya menyobek, ya menyobek atau apa namanya, apa kursin, nyobek, dicongkel, ya iya dicongkel-congkel, au sabunin atau butuh kepada sabun, wajib, maka hukumnya wajib. Artinya dia enggak hilang kecuali dengan di ya congkel, di ya gosok, dikrok, atau dipakein sabun. Nah, wajib pakai itu semua. Wa illa, dan jika kalau enggak, artinya bisa bersih pakai enggak pakai itu, kana mustahabban, maka hukum pakai sabun, hukum digosok, hukum di congkel-congkel adalah sunnah. Kamu pernah ketemu enggak? Baju kamu kena apa? Kena noda. Warnanya kuning.
pakai air aja enggak hilang. Pernah enggak begitu? Kamu pakai sabun baru hilang. Nah, itu. Kalau umpama warna itu warna najis kuning, dia pakai sabun baru hilang, wajib pakai sabun. Begitu. Wa in asura zawalu launi, maka jika sulit oleh hilang warna wahdahu saja, warnanya saja yang sulit, warnanya sulit dihilangin. Ya. Kalau ni damil haidi, seperti warna darah haid. Awirihi. Ya, kalau ni damil haidi, seperti warna darah haid. Warna darah haid sulit dihilangin tuh. Warnanya aja. Au rihi awirihi wa'daw, atau baunya saja sulit hilangin, baunya aja. Jadi tinggal baunya aja nih yang ketinggalan, sulit hilangin. Karoihatil khomri atiki, seperti bau khamar yang antik. Yang antik tuh yang khas, khas, khas bau khamar. Ya. Contohnya apa lagi? Wa ba'di anwa'il ghaiti, dan sebagian macam-macam ya kotoran ya. Maka ini lam yadurra baqauhu lidarurati, tidak kenapa kekalnya itu, masih adanya itu ya, masih ada ya warna najis atau masih ada bau najis aja, jadi satu aja itu tidak kenapa. Kenapa? Lidarurati, karena darurat. Ya. Fayasirul mahalu tohiron hakikatan, maka jadilah tempatnya itu suci, benar-benar suci pada hakikatnya. Jadi udah pakai sabun tuh warna masih belum hilang, digosok belum juga hilang, nggak apa-apa udah. Itu warnanya, ya, itu baunya, ya. Warnanya aja, ya. Satu pokoknya, satu. Ya. Warnanya aja atau baunya aja. Nah, kalau dua, ntar kita lihat. Wala farqa bainal mughallazati wa ghaniha, tidak ada perbedaan di antara najis mughallazah dan lainnya. Artinya najis mughallazah pun sama kayak begitu. Wala yadurru baqa'ul launi wa rihi ma'an, dan tidak kenapa kekal warna dan bau mahan-mahan bareng. Bima'alin wa'idin, di tempat yang satu, di satu tempat. Iya. Ya, tidak kenapa kekal warna dan bau bareng. Jadi ada warnanya, warnanya belum hilang, ama baunya belum hilang. Nah, itu juga ya la yadurru, tidak kenapa. Bi mahalin wahidin, di tempat yang satu. Ya. Wa ta'mu wa'dahu, dan madarat oleh rasa saja. Ya, jadi kalau rasa itu enggak. Rasa. Rasa tadi bisa dirasakan dengan ya dengan indera penyium. Rasa bisa dirasakan dengan indera perasa. Indera perasa. Rasa bisa dirasakan adanya itu dengan indera perasa. Ya, madarat itu kalau tinggal rasanya doang. Kenapa? Li anna baqa'a dzalika dalilun ala baqa'il aini.
Karena bahwa kekal demikian itu dalil atas kekalnya zat. Ya. Kalau di sini tadi, kalau dua itu nggak apa-apa. Warna sama bau. Tapi saya dapat ada redaksi yang lain mengatakan kalau dua itu ya, nggak boleh. Karena gabung dua. Oh, di sini nggak apa-apa nih. Ya, fikih biasanya begitu, berbeda. Illa in ta'azzara zawalu. Ya. Kecuali jika uzur oleh hilangnya. Bi'alla yazula. Dengan bahwa dia tidak hilang. Illa bil qat'i. Kecuali dengan diputuskan. Fayuhkamu bil uzri. Maka dihukumkan dengan uzur. Tuh. Tinggal rasanya doang. Tuh. Najis. Dihilangin kagak bisa juga. Udah diapain aja gak bisa juga. Ya, dicongkel udah, digaruk udah, dikeruk-keruk udah, pakai sabun udah, nggak hilang juga, hilangnya digunting, dipotong, dibuang baru hilang. Ya maksudnya bajunya dipotong, digunting ya kagak kepake bajunya. Nah kalau begitu udah nggak apa-apa, biarin aja, ya. Maka itu namanya yuh kamu bil uzri, dihukumi dengan uzur. Wa yajuzu zauqul ma'ali, dan boleh merasakan tempat, ya, merasakan tempat, maksudnya apa? Mencium tempat. Ini kayaknya bau dah. Bau apa nih? Ya? Boleh. Mama kitab kita bau nih. Bau apa nih? Kalau bau identik enggak enak baunya ya. Ya, kita bau. Kalau wangi identik kepada yang enak gitu ya. Jadi jangan salah ngomong ya. Ini bau apa nih? Padahal wangi. Wangi apaan gitu. Nah, itu boleh tuh. Ya, boleh merasakan, ya, boleh mencium tempat idza ghalaba ala zonihi, apabila memenangi atas angkaannya zawalu ta'mi, oleh hilang rasanya. Ya. Rasanya hilang, baunya ada tapinya. Rasanya hilang, tapi masih ada baunya. Ba'dal ghuslil ajati, setelah dibasuh. Karena ada hajat mau dipakai, tapi masih bau, gitu. Mau apa ya, gitu. Itu nggak apa-apa. Kama sebagaimana lawis tabah alai mutanajisun watahirun. Sebagaimana jika lo kesaruan atasnya oleh yang terkena najis dan yang suci. Ini najis, apa enggak ya? Mana yang najis, mana yang suci? Celana umpama, celana yang bau ini yang mana ya? Ini yang udah dipakai apa yang baru dipakai gitu ya? Wah, bau, ya? Tuh mulai tuh begitu. Ya. Celananya umpama kelupaan, celana dalamnya ada dua, ya kelupaan. Yang udah dipakai sama yang belum dipakai diciumin. Itu boleh, karena kesaruan boleh tuh, lil hajat namanya, boleh ya. Untuk mengetahui ya. Ya, kalau udah dipakai enggak dipakai gitu ya. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya ya juzu, bolehlah bagi orang itu azauzuk azauku, oleh merasakan, oleh menciumnya. Supaya apa? Liya'rifa tahira min ghairi. Supaya dia tahu daripada yang lainnya. Boleh. Ya. Ini celana dalam yang udah dipakai. Ini ada dua gitu saru. Warnanya sama-sama coklat. Saru warnanya. Dindus-dus. Oh, ini yang udah dipakai bau banget ini. Yang udah dipakai, enggak dipakai. Nah, itu boleh begitu.
Bi khilafi lain alnya ma idza kanatin najasatu muakkakatan fayahrum. Lain halnya sesuatu apabila ada najisnya itu yakin, muakkakatan yakin. Tetap fayahrum haram. Udah tahu ini umpama tai kucing, maaf, dicium haram. Bodoh enggak kira itu orang. Mau lu tahu nih tai laum. Tai kucing, tai laum, tai kotok, tai mancung. Namanya banyak tuh ya. Udah tahu itu kotoran dicium. Bodoh enggak tuh? Bodoh. Hukumnya haram. Kecuali kesaruan, ini teh kuda apa batu ya? Itu enggak apa-apa karena enggak tahu nih. Enggak tahu. Gitu. Atau enggak tahu ini kerikil apa teh nih apa teh kambing. Wah. Teh kambing itu. Ya, mau ngelontar mungkin dia ya. Itu. Jadi kalau jelas-jelas haram hukumnya. Summa yazidu ba'da zawalil awsafi. Kemudian dia menambahkan setelah hilang sifat-sifat fi syai'in pada sesuatu minan min najasatil kalbi daripada najis anjing wal khinziri dan babi, dia tambahkan sita gosalatin, 7 basuhan. Jadi kalau anjing tambahin 6 sita 6 ya sita gosalatin 6 basuhan. Jadi kalau anjing tambahin 6 7 liyak mula sabahum supaya sempurna oleh yang 7. Ya kalau kita membaca begini boleh aja liyukam mila sabah supaya dia menyempurnakan akan yang 7. Ya boleh-boleh aja. Tapi hemat saya liyak mula sabahum juga sudah cukup supaya sempurna oleh 7. Jadi kalau baca kitab kalau masih bisa yang lazim, lazim pakainya. Kalau lazim udah enggak bisa, baru pakai muta'adi. Sama maklum majhul, masih bisa pakai yang maklum, pakai yang maklum. Kalau maklum sudah tidak bisa, baru pakai yang majhul. Begitu kalau baca kitab. Ya. Jadi jangan bingung. Ya. Ini maklum majhul, maklum majhul. Pasti begitu kalian ya. Maklum aja lah, itu pengalaman saya dulu ngaji begitu. Nah, sepanjang masih bisa pakai yang maklum, maklum. Jangan orang dimajulin mulu. Ya, ya jangan orang dimajulin mulu, orang. Kalimat, ya. Jangan kalimat dimajulin mulu. Kapan aja majul, kapan aja majul. Nah, gak boleh begitu bacanya, ya. Jadi lihat keadaannya. Jadi pakai dasar dulu, nah, udah nggak bisa, baru yang lain. Iya, sama kita kalau bisa orang kita dulu, udah nggak bisa orang kita nggak ada, baru orang luar, orang kampung kita dulu pakai, udah kagak ada, baru orang luar. Kalau belanja beli ke warung di kampung kita dulu, kalau di kampung kita udah kagak ada, baru keluar. Ada di kampung kita tapi mahal-mahal ya boleh keluar. Ini pentingnya nih ajaran agama disuruh kita untuk apa? Tetangga. Keluarga. Keluarga dulu baru orang luar. Ya. Wahidatun minha, satu daripadanya ayat sabai daripada yang 7 mamzujatan biturabin. Ya.
mamzujatun biturabin, dicampur dengan tanah tohurin yang suci. Ya, jadi 7 basuhan, 1 campur dengan tanah yang suci, 6 murni air. Ya takad darubihil mau, yang keruh dengan sebab tanah itu oleh airnya jadi keruh. Wayasilu, dan sampai ya tanah itu, tanah debu, tanah itu biwasitatihi, dengan perantara air, ila jami'i ajza'il ma'alil mutanajisi, kepada sekalian bagian-bagian tempat yang terkena najis. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan. Mungkin kita bertanya, kenapa pakai tanah sih? Ya, kenapa pakai tanah? Kata guru saya, Kiai Mahfuz Ma'mun, kata beliau, kata gurunya, Syekh Ismail Zain Yamani, ya, beliau tinggalnya di Mekah, waktu beliau ngaji di Mekah, karena tanah itu mengandung unsur sabun. Jadi pakai tanah. Jadi tanah itu mengandung unsur sabun. Lihat tanah kalau kena air bermuru enggak? Bermuru enggak? Apa jarang lihat tanah kali ya di sini ya? Di sini jarang lihat tanah ya, peluran semua ya. Oh, yang di kampung rumahnya ya banyak tanah ya. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan, bainatini rabbi wa ghani, di antara tanah ya yang basah dan lainnya. Enggak apa-apa, silakan. Mau yang basah ya kering boleh. Wa yakfi gubanu ramlin, dan cukup oleh tanah pasir. Bisa. Ya. Tahurin, tanah yang suci. Fala yakfi, maka tidak cukup najisun oleh najis. Tanah yang najis enggak boleh. Wala musta'malun, tanah musta'mal juga enggak boleh. Fala yakfi, maka tidak cukup zarut turabi. Ya. Ya. Tidak cukup zarut turabi, menaburkan tanah alal ma'ali, atas tempat yang terkena najis itu. Wala dalquhu bihi, dan tidak juga, enggak cukup menggosoknya dengannya, dengan tanah, min ghairi ma'in, dari tanpa ada air. Tanpa air, tanah doang enggak cukup. Jadi mesti tanah dan air. Badan kita nih ada tanah, ada air unsurnya. Kalau enggak ada air nih, mati enggak kita nih? Mati. Di mulut kita ada air enggak? Pernah kering enggak di mulut kita? Enggak pernah. Pernah lagi. Di mulut kita enggak pernah kering dari air. Kalau kering mati. Masya Allah. Maha besarnya Allah. Enggak rembes ke bawah ya. Tetap di sini airnya. Subhanallah. Jadi airnya enggak rembes ke bawah. Airnya tetap ada di sini. Tidakkah kita berpikir? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Karunia, ini adalah karunia dari Allah. Insyaallah. Bal labudda, bahkan enggak boleh enggak, minal ma'i, daripada air. Jadi mesti pakai air. Sawaun mazzaja au ma, sama saja dia campurkan keduanya, air sama tanah, qoblal wad'i, sebelum meletakkan, alal ma'ali, di atas tempat mahal aula, itu tempat yang terkena najis, itu lebih utama. Ya. Ya. Dia campurin sebelum meletakkan di atas tempat yang sempurna, itulah yang lebih utama. Umpama gelas, nah gelas apa bejana ya, apa umpama ember
campurin tanah, aduk. Enggak mesti kayak adonan, enggak mesti. Yang penting dia keruh aja cukup. Ya, keruh. Lalu kita tuangin umpama badan kita yang kena najis anjing. Tapi sebelumnya udah dihilangin zat najisnya. Nah, diguyurin. Nah, namanya satu aliran. Ambil air yang bersih, guyur lagi. Dua aliran. Ambil lagi air yang bersih. Tiga guyuran. Tiga aliran sampai tujuh kali. Amba'dahu atau setelahnya. Ya. Jadi sebelum meletakkan ini, mencampurkannya sebelum meletakkan atau setelahnya. Jadi belakangan boleh. Ya, jadi misah. Yang penting di situ ada ditaruhin air, ditaruhin tanah, lalu ditaruhin air, boleh begitu. Atau bahkan sebaliknya. Ya, ditaruhin air, ditaruhin tanah begitu. Tapi yang paling afdal adalah dicampur. Ya, tanahnya di air. Wa in kanatin najasatu hukmiyatan, dan jika ada najis itu hukmiyah. Bi alam yakun ta'mun walaunun wari'un. Najis hukmiyah itu bagaimana? Dengan bahwa tidak ada baginya rasa, warna dan bau. Kabaulin jaffa, seperti kencing yang sudah kering. In kanat, jika ada ain tilkan najasatu, najisnya itu minal kalbi wa khinziri. Jika ada najisnya itu daripada anjing dan babi. Ghosalahuma, ya. Maka dia basuh akan keduanya. Akan dia ghosalah, dia basuh akan dia najis itu sab'a ghosalatin, tujuh basuhan. Ta'abudan. Jadi tujuh itu karena ya menghambakan diri, ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh. Wa illa jika langgar fayakfi, maka cukup al-ghuslu marratan wahidatan. Ya, kalau enggak ta'abud itu cukup satu basuhan aja. Idza zalatil awsafu bi'a, apabila hilang oleh sifat-sifatnya itu dengannya, dengan satu basuhan. Min haisu zawalun najasati, dari segi, dari sekira hilang najisnya, udah hilang najisnya, ya cukup satu aja. Wa'idatun min'a, satu daripadanya yang tujuh, mamzujatun, dicampur, mitra bin tahurin, dengan tanah yang suci. Wa mahalu zalika, dan tempat demikian itu, fi ghairil ardi turabiyati, pada selain tanah yang, pada selain bumi yang bertanah. Wa iya maka nabiya turabun, yaitulah sesuatu yang dengannya ada tanahnya. Amma iya adapun dia yang ada tanahnya, fala ajata ila tatribiha, maka tidak ajat kepada mentanahkannya. Umpama telapak kaki kita ada terkena najis anjing, lalu ada sawah, ya. Lalu ada sawah. Sawah itu ada sawah itu ada tanahnya enggak? Jalan aja tuh di sawah, ceblok 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 ceblok. Nah, itu udah terbasuh, sudah ada tanahnya. Atau ada di kali, kali warna airnya apa? Coklat. Warna airnya coklat. Nah, itu udah bertanah. Itu namanya bumi bertanah. Ya. Atau kebanjiran, ya. Yang suka kebanjiran tahu tuh warna airnya apa? Coklat. Nah, itu sudah bertanah. Wala farqa, tidak ada perbedaan bainal musta'mali wa ghairi, di antara yang musta'mal dan yang lainnya. Wa in kanat min ghairi ima ghasalaha marratan wahidatan. Ya. Dan jika ada daripada selain keduanya, selain anjing dan babi, maka dia basuh akan najis itu sekali. Ya. Jadi kalau selain anjing dan babi, ya sekali.
wajibnya. Wa yakfi, dan cukup jaryul ma'i, mengalirkan air alal mahali, atas tempat itu, binafsi, dengan dirinya sendiri, boleh. Wa bighairi, dan dengan orang lain, maratan sekali. Orang yang basuhin, orang yang alirkan, boleh. Orang yang tuangin juga boleh. Wa yustahabu, disunahkan, fi ghairil mughallazati, disunahkan pada selain najis mughallazah. Ya, disunatkan pada selain mughallazah ba'da izalatil awsafi, setelah hilang, menghilangkan sifat-sifatnya. Sunat apa? Ghusluha, sunnah membasuhnya, marratan saniatan wa salisatan, sekali, ya, sekali disunatkan pada selain mughallazah setelah menghilangkan sifat-sifatnya, membasuhnya marrotan, ya, saniatan, kali yang kedua dan yang ketiga. Masalah. Wa yajibu, dan wajib, ayyustaratu, disyaratkan, fituhril ma'ali, pada mencucikan tempat, sobul ma'i, menuangkan air, alal maghsuli, atas yang dibasuh, wajibnya. Wajib yang tadi disyaratkan pada mensucikan tempat, ya, menuangkan air atas yang dibasuh, al-mutanajisi, yang terkena najis, dituangin airnya ke sesuatu yang terkena najis. Wa adamu ainin najasatin fi, dan tidak ada zat najis padanya. Ya, enggak ada zat najis. Walau ma'fuan anha, sekalipun najisnya dimaaf. Idza kana al-ma'u dunal kulaitaini, apabila airnya itu kurang dari dua kula. Jadi kalau airnya kurang dari dua kula, maka air yang datang ke benda yang terkena najis dituang. Fa idza waradatin najasatu alai tanajjasa bi mulaqatiha, maka jika datang oleh najis atasnya, maka najislah ia dengan sebab bertemunya. Airnya sedikit, ya, najis, sesuatu yang terkena najis dicemplungin ke dalam air itu, maka air itu menjadi mutanajis. Walau ta'ara, jikalau dia mensucikan, ina'an, akan bejana, ada rol ma'a, maka dia puter-puter akan air ala, ya, jawafi, ya, ala hawafi, atas pinggir-pinggirnya, ya, atas samping-sampingnya, ba'da izalati jirmin najasati minhu, setelah menghilangkan benda najis darinya. Umpama begini, di ember ada, umpama maaf, ada tai kucing. Tai kucingnya hilangin dulu, ya. Tai kucingnya hilangin, udah hilangin tuh jirimnya, ambil air, kocok-kocok, puter-puter, buang, puter-puter, buang, puter-puter, buang, udah suci. Gitu. Fa'in lam yazulin jirmu, maka jika jirimnya belum hilang juga, dituangin aja tuh air, tanat jasal ma'u, maka airnya menjadi mutanajis. Kenapa? Listikrarihi, karena tetapnya ma'an najasati fili inai, serta najis pada bejana itu. Amal ma'ul kasiru, adapun air yang banyak, fala farqafihi, maka tidak ada perbedaan padanya, baina kauni waridan, di antara keadaan air itu datang, al ma'ali, atas tempat al mutanajisi, yang najis aula atau tidak. Jadi kalau airnya banyak, boleh tuh air dituangin ke benda, boleh juga dicelebin.
Tapi kalau umpama mandi di kolam renang, yang suka mandi kolam renang, pernah mandi kolam renang tidak? Pernah. Ya, kolam renangnya, ya, kolam renang segini biasanya ya, segini ya kolam renang ya, ada segini ya. Orangnya, ya, ada berapa? 100 orang. Ada nggak 100? Lebih nggak? Kan gantian ntar tuh, habis itu ada lagi datang. Kan nggak, itu tuh aja kan gantian kan? Ya, udah naik ganti lagi ya, gitu kan? Orang sewa berarti 100 lebih. Kira-kira di dalam cek kencing apa kagak tuh? Pengalaman ya. Aduh. Kamu mau mandi begitu? Hah? Mau apa enggak? Gue belum dijawab. Kalau enggak sih ngapa masih mandi aja? Yeah. Fa in adkhala al-mutanajjisa. Maka jika dia memasukkan yang terkena najis mi padanya ail ma'il qalili, artinya pada air yang sedikit, lam yathur maka tidak suci ail mutanajjisu, yang terkena najis itu iya enggak suci itu. Wa tanajjasal ma'u, dan airnya menjadi mutanajjis, wa mulaki, dan yang bertemunya juga bendanya menjadi mutanajjis juga. Fala yutahiru ghairahu, maka dia tidak bisa menyucikan yang lainnya. Kenapa? Lidhafi, karena lemahnya. Wa taghyiri, dan karena berubahnya. Wala budda, enggak boleh enggak. Min asri saubi, daripada memeras baju. Minal bauli, daripada kencing. Jadi ada baju kena kencing, diperas dulu. Wanaf, dan sumpahnya. Qobla wati, sebelum meletakkannya fil ina'i, di bejana. Hatta yazula jirmun najasati, sehingga hilang jirim najisnya itu. Bihaisu, dengan sekira ukurannya, la tabaqa, tidak tersisa rutubatun, oleh lembab ya, tanfasilu, yang berpisah. Jadi di peras dulu ya, di peras dulu sebelum diletakkan di bajana ya, sampai hilang tuh jirimnya itu, ukurannya tidak tersisa, enggak tersisa. Bahasanya itu yang berpisah, jadi enggak netes lagi bahasa kita mah. Kalau ada najisnya, baru kita taruh di bejana. Bejana kalau dia airnya banyak, taruh. Kalau airnya sedikit, ya itu jadi najis, gitu ya. Harus dituang. Kalau airnya sedikit, mesti airnya dituang. Airnya meranin. Ya, sesuatu yang terkena najis, kainnya umpama tadi. Bi khilafi, lain halnya ma sesuatu lau subba alaihi min nahwi ibrikin, jika lo dituangkan di atasnya daripada sumpama kendi. Ya, jadi airnya di dalam kendi dituangin, dikucurin. Oh, gitu ya, tuangin sini. Gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya itulah yustaratu, tidak disanatkan asruhu, oleh memerasnya, itu enggak usah diperas. Gitu ya. Qobla sobbi, sebelum dituangin airnya, kama anau, sebagaimana bahwasannya la yustaratu, tidak disyaratkan asru akan memerasnya ba'dal ghusli, ya, setelah dibasuh, yang enggak usah diperas enggak apa-apa. Paham? Ya. Wallahu a'lam bissawab.